Tampaknya selebgram Dwi Okta Jelita atau Jelita JJ, tak pernah membayangkan cerita yang dibagikannya, sebagai tanggapan atas hujatan terhadap Erina Gudono, menantu Presiden Jokowi, yang pamer naik pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat, viral di media sosial. Bahkan bisa jadi berbuntut panjang dan berakibat langsung terhadap ayah mertuanya, yang belakangan diketahui sebagai pejabat Kejaksaan Agung, yakni Asri Agung Putra. Betapa tidak, cerita yang disampaikan Jelita JJ, tanpa disadarinya telah menunjukkan bahwa sang mertua selaku pejabat negara, menerima gratifikasi. Semua bermula saat Erina Gudono posting foto jendela pesawat jet pribadi, saat situasi unjuk rasa penolakan revisi UU Pilkada berkait batas usia kepala daerah di depan gedung DPR memanas. Di situ Erina diketahui dalam perjalanan menuju negeri Paman Sam dalam rangka studi sekaligus menikmati momen baby moon. Banyak penghuni dunia maya penasaran dari mana anggaran Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sehingga bisa menumpang pesawat jet pribadi, yang biaya sewanya sangat mahal. Jelita JJ dengan polosnya menceritakan pengalaman mertuanya yang merupakan seorang pejabat negara. Jelita JJ meyakini banyak pengusaha bakal rebutan memberi fasilitas kepada keluarga presiden.